Gimana perasaannya atas kemenangan baru kali Putri? Ini Peti Putra masuk, Pak. Luar biasa. Ya, baru kali ini Peti Putra masuk. Berapa kali pertandingan ini baru kali ini Peti Putra masuk di wilayah sendiri. Ya, kita rame-rame lah. Kita senyum kemenangan Peti Putra hari ini. Selamat, Bang. Luar biasa. Ya, selamat untuk Peti Putra. Ya. Luar biasa. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota. Haji Muhammad Lutfi S.E. Oleh Bapak Wali Kota Bima, yaitu Bapak Haji Muhammad Lutfi S.E. dan juga dan kalian ya silakan masuk 9 orang. Silakan memberikan dukungan support kepada para penendang, tapi mohon jangan mengeluarkan kata-kata atau bahasa yang mengarah ke provokasi atau provokator. Penang pertama, Bimanis Henry. Skor 1-1. Pertandingan kedua, Arcelo Peti Putra.
Bimanis, Tansi. Perenang ketiga, Daele, Dedi Putra. Renang ketiga, Primanis, Teddy. Skor 3-3. Pemenang keempat, Ardi Dedi Putra. Lengah Pasit. Adik, aja seperti ini ya. Pemenang keempat, Bimanis, Para. Kalau ini tidak masuk, Bimanis kalah. Kalau masuk, tambah kenendang. Ya, skor 4-4. Penendang kanan, Falak Dedi Putra. Bayang
Abang kami, orang tua kami, anggota DPRD Kota Bima, Pak Taufik Haji Akarim, Sarjana Hukum, yang kami hormati seluruh tamu undangan, para penonton, para pecinta sepak bola mini. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan Pak Wali, kami ingin mendapatkan lahan ini agar bisa dibebaskan sebagai bentuk legasi. Oleh karena itu,
itu, sekali lagi izin boleh jalan-jalan Pak Wali, karena kami ingin menjadikan tempat ini sebagai spot center Mangge Maci Kota Bima. Setuju para penonton? Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD, tetap dijaga kebersamaan, kecintaan, saling memiliki, saling menghormati, sehingga acara apapun tidak menimbulkan persoalan keributan. Sebagai harapan keluarga besar di Mangge Maci, di mana proposal permintaannya sudah diusulkan kepada pemerintah, posisikan kepada Perkim, nanti akan ada tim apresial yang akan menilai lahan ini, yang insya Allah berapapun harganya nanti sesuai dengan nilai. Nah, mudah-mudahan 2023 ya Mangge Maci memiliki lapangan ini. Amin, 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 amin. Akhiru kalam, wallahu muwaffiqin lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong sekali lagi kita memberikan aplaus yang baru ya buat Bapak Wali Kota Bima. Ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu dan sesuatu yang kita nanti-nanti. Sekali lagi, mana suaranya? Mana teriakannya? Dan kita persingkat karena waktu ya. Saya persilakan kepada Bapak Yuminin untuk mandirnya. Iya, sekretaris ya. Ya, terima kasih. Penonton teladan yang setiap hari selama 7 bulan setia menonton pertandingan sepak bola mini Pemuda Betik Cup ini. Ya, langsung saja kami panggil, langsung dipercepat untuk langkahnya. Ini hadiah sponsor dari Bapak Wali Kota Bima dan juga pimpinan Bank Lopoganda serta PLN Unit Cabang Bima serta didukung oleh Ayahanda Taufik Haji Akarim, anggota DPRD Kota Bima. Yang pertama, Bapak Wali Kota yang punya tanah, Paman Tirman silakan maju. Yang punya tanah ini, Bang Lopoganda untuk mendampingi, dan juga Lurah Mogonau, silakan. Dan juga kami mohon kehadiran, telah hadir bersama kita Bapak Muhammin SPDI, Ketua Bandaslu Kota Bima. Stabe, Pak Ketua. Ya, sambil bacakan aja ya. Ya, selanjutnya kami akan umumkan top skor turnamen Pemuda Betik Cup. Yang kami umumkan top skor yang mendapatkan top skor jatuh pada nomor punggung 9 dari Pimanis FC. Ini adalah top skor berjumlah 6 gol selama pertandingan di turnamen Pemuda Betik Cup. Silakan Bu Para. Kemudian untuk selanjutnya, ya selanjutnya kami umumkan pemain favorit, pemain favorit yang menghibur kita semua. Ya, tapi Bapak baju kuning. Arija pesukurus ini. Ya, izin Bu. Yang kami ulangi untuk kiper favorit. Kiper favorit ini ada 2 orang. Kiper favorit ada 2 orang. Yang pertama, Irfan dari Laskar Betty. Nanti dulu Pak. Di selanjutnya kami mohon
untuk juara tiga bersama Laskar Pendi dan juga Salaca Pantang untuk berdiri di. Kemudian selanjutnya sang runner up pemuda pedikap yang pertama Radom, mana pendukungnya Bimanis Jesse Aina Rome. Biasa Kang Gica selama 7 bulan Kang Gica tiwara helan. Mau persen agar di depan sini. Di depan sini. Untuk persiapan. Sekarang yang kita tunggu-tunggu. The champion pemuda pedikat yang pertama yaitu Dedi. Mohon izin, mohon izin, kami perkenalkan Kapten Dedi Putra ini adalah anggota Bapak juga di Bembot, yaitu Satpol PP yang pikirnya di kantor Bembot. Bang, 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 sama-sama di belakang. Ya, kasih-kasih. Mohon izin, dibagi oleh Bapak mundur. Bapak Taufik Haji Akarim, Ketua anggota DPRD Kelima dari Kejaksaan. Ya, pemain di bawah, sama ofisialnya di bawah. Pemain ofisialnya di bawah. Ya, tinggal bendera aja. Selamat Bapak Camat Pundah. Silakan. Tangannya, Bang. Kameranya, Bang. Turun, Bang. Ya, Bang, ya, Bang. Izin. Satu, dua, tiga. Lagi. Dengan uang pembinaan 15 juta rupiah. Sementara di runner-up tadi ada uang pembinaan 10 juta rupiah. Luar biasa.